Oke, gue dikirimin Akaso Brave 7. Ini action kamera. Ya, terima kasih banget untuk Denka ngirimin gue, PT Denka. Dan sekarang gue mau unboxing dulu. Nih dia res barangnya. Nah sekarang kita mau coba juga nih, si adek suruh main pakai ginian, kita main jet coaster mungkin ke Transmart. Nah, dapat apa aja ya dalamnya? Ada mountingnya, kameranya langsung jadi kayak langsung ini nih, jadi dia langsung kayak untuk di mountingnya. Ini remote, ini casan baterai, ini mounting, ini baterai. Baterai kasih 2. Wih, lumayan juga nih. Ini kabel USB. Ini kita lihat ya. Ini strap-strapan. Oke, kita masukin baterainya, ini buka dulu. Ini sama kayak merek-merek lain karena dia ada layar depannya tuh. Kita buka dulu. Idih. Ini buka lagi kamera. Cihuy. Juga buka depannya. Jadi kalau lo ngevlog-ngevlog gampang. Memorinya nih res. Ambil apa yang sampai lupa ntar. Dan sialnya gue nggak punya kartu ini yang lebih cepat. SD cardnya bukan SD card yang buat 4K, jadi gue harus beli dulu ke toko Amazon sekarang buat ngetes Akaso Brave 7 ini lumayan untuk gue pakai atau anak-anak pakai. Nah, garasi pakai. Sekarang kita berangkat ke Jalan Merdeka. Apa yang kamu suka dari mobil ini dan yang nggak suka? Yang aku suka, joknya suka. Terus empuk-empuk joknya, warna joknya. Udah. Yang gak sukanya? Sisanya berarti. Apa aja? Panas. Terus? Berisik. Terus? Terus apalagi ya? Apalagi Beb? Kalau aku masih pacaran sama kamu, kamu mau gak aku bawa mobil ini? Kalau pacaran ya mau lah. Berarti kamu yang lihat mobil yang jelek. Ya mobil si cowoknya jelek. Boleh testimonial mantan-mantan gue komen di bawah. Apakah gue pernah kayak gitu? Kayaknya ya, aku gak punya mantan-mantan gitu. Kamu mobilnya bagus-bagus semua kali. Enggak, aku pakai motor. Pakai motor kadang kayak kita ketemu di meeting point mana gitu. Aku naik angkot. Aku tuh emang gak pernah nyusahin sih dari cewek dari dulu. Jadi bukan kayak, maksud aku kalau kamu mobilnya jelek kayak aku sekarang kayak gini. Mobil tua bukan jelek. Mobil aku kan bagus ini sebenarnya. Iya. Mau gak? Mau. Mau. Iya mau. Oke, berarti Fatih bukan cewek matre. Alhamdulillah. Mending pakai mobil tua atau pakai NMAX atau Aerox? Aku. Mobil tua tetap. No offense ya buat pengguna Aerox dan NMAX. Tapi istri saya memang memilih untuk pakai mobil tua. Karena tutup, say. Karena tutup. Tutup. Harga NMAX sekarang 28 jutaan. Iya, ini berapa Cressida? Cressida dulu aku beli 8 juta ini waktu itu. Iya. Jadi kayak mendingan ya udah. Terus apa lagi? Si Aerox 22 juta, 23 juta sekarang. Kayak motor NMAX Aerox menurut aku tuh kayak overwhelming harganya, terlalu mahal kayak. Mungkin orang-orang suka kali ya, kalau aku tuh kurang begitu suka sih kalau untuk harga segitu beli motor. Mending beli mobil tua? Iya, mending beli mobil tua. Mending beli mobil Cressida kalau nggak DX. Iya, betul. Kalau nggak SS Salon, kalau nggak Hijet, kalau nggak. Ada SD card ini nggak? SD card? Mikro? Mikro? Dicek dulu. Kosong di sini katanya, di tower camp. Di BC, masa ke BC mas? Parkirnya itu. Parkir lah mas. Di toko Kemson nggak ada. Sekarang kita mau ke Dukomsel, siapa tahu ada dan mungkin harganya nggak terlalu semurah si toko Kemson ya. Mungkin agak lebih mahal sedikit karena gue butuh buru-buru pengen tahu hasil kamera ini kayak gimana. Jadi
kalau misalnya nggak ada juga, terpaksa kita harus ke BEC. Pertanyaannya, kenapa sih nggak beli online aja? Ya, kelamaan saya yang datangnya. Kan bisa yang next day. Hah? Bisa yang next day. Nggak ada, kadang-kadang lama next day. Halo, salah. Kita cari di Megacom, siapa tahu ada Megacom. Mbak, ada SD card, micro SD, sorry, yang cepet, yang berapa giga? Coba berapa cepet, yang berapa cepet aja, ada berapa giga? Ada 120, tergantung giganya dulu sih. Yang 170 kali Mbak ya? Berapa giga? Berapa, mana coba? 170 per 80 150. Ya. Ini satu. Nah, ini beli dua deh. Udah. Lagi? Udah. Jadi 145 ya. Oke. Nah, sekarang gua ganti pakai Akasa Brave 7. Ini pakai image stabilizer. Ini gua lagi makan. Jadi pakai mic internalnya Akasa Brave 7 ini. Gua pakai Akasa Brave 7 pakai image stabilizer. Nah, coba gue goyang-goyangin. Ini semua auto ya. Gimana? Ini harga 2 jutaan. Sekarang gue offin dulu ya, image stabilizer-nya. Ini image stabilization-nya gue offin. Ini harga 2 jutaan menurut gue ya cukup aja buat lo pakai untuk main motor, main action, main skateboard gitu, main apapun yang berhubungan dengan action kamera, main sepeda, BMX, sepeda lari. Tapi menurut gua kalau apa ya namanya, warnanya lumayan cukup ada, cuman mungkin warnanya harus cahayanya harus terang, harus bagus, baru bisa kelihatan oke. Tapi ntar kita coba jalan-jalan di mall, di dalam kita pakai image stabilization-nya, terus juga kita lihat low light kayak gitu. Jadi ini pakai image stabilization 4K 30 frame per second di suasana indoor. Coba menurut lo gimana? Komen di bawah. Worth it apa enggak? Dan sekarang gua grading nih. Nah, ini gua grading, gua adjust warnanya ini. Ini lumayan gelap sekarang. Gelap tapi bagus sih. Gelap tapi jadi terang ya? I don't know, sayang, yeah. Masih di layar, kita nggak tahu post pro nya gimana. Kamu ngerasa gelap terhadap kacamata itu nggak sih? Nggak. Iya. Aku nggak ngerasa gelap, cuman aku nggak tahu hasilnya kayak gimana. Nggak, ini nggak gelap, maksudnya justru ini terang. Masa? Iya. Oke. Okay. Okay, hari ini kita kemana, Dek? Ayah. Ya. Sama ayah ya kalau ada sama siapa? Sama ayah juga. Ikut. Hah? Hari ini ngantar anak-anak main ke Transmart Buah Batu, cuy. Yeay! Biasa mah kak peraturan. Tabrak, Kak! Ini saldo 500, saldo 500.000, tapi gratis 500.000 juga. Sejuta dong? Sejuta, tapi cuma boleh di wahana-wahana yang gak ngeluarin tiket. Yang bonusnya ya. Oh. Ayah. Si Ade gua lepas, main sendiri tuh, lihat tuh. Apa nih namanya? Flying. Kapal terbang? Airplane. Airplane. Oh ya, sorry. Ayo, bentar. Ayo. Kita depan. Sini. Takut. Ayo, depan sini.
Oh, yang depan? Geser. Siap, Kak? Siap. Are you ready? It's okay. Ada ya? Tenang. Ini dianggap, ntar diamanin. Kenapa? Enggak takut? Enggak. Hah? Apa? Come on. Hebat, kamu hebat. Kamu hebat banget, Kak. Siap ya. Satu lagi. Pegangan ya. Oke. Bisa. Tenang aja, lihat. Kamu nikmatin aja. Ke kanan. Hebat, Kak. Mana, Kak? Serem enggak? Kakak hebat. Kakak merinding ada ibu. Kakak merinding. Hebat. Kak, aku aja gak berani lah. Seru banget ya, Kak.